biasanya berfikir orang mencari ilmu waktu dia kecil, waktu alam persekolahan. Apabila kita sudah habis alam persekolahan, seolah-olah kita telah memberhentikan kegiatan ataupun aktiviti kita untuk mencari ilmu. Dan inilah yang berlaku. Habis daripada periksa, habis masuk universiti, kita rasa bebas, tak perlu cari ilmu lagi, kita dah habis daripada mission kita untuk mencari ilmu. Sebenarnya kita salah. Sikap ini sebenarnya satu sikap yang tidak betul. Bila kita bercakap persoalan ilmu, suka saya nak menyebut hadis pertama yang saya kira semua daripada kita dah tahu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas semua yang menggelarkan dirinya lelaki yang muslim maupun wanita yang muslimah. Cuma nak tuntut ilmu itu sampai bila? Disebut dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ini sejak daripada kamu dilahirkan, sejak kamu di dalam buaian. Sejak dalam buaian bukan pergi sekolah pun. Tapi Allah suruh kita cari ilmu. Hadis menyebut bahawa telah menjadi kewajipan sejak berada di dalam buaian. Kewajipan siapa? Kewajipan ibu menerapkan ilmu. Bila anak telah besar, maka sikap cinta pada ilmu itu harus ditanamkan sampailah kepada mati. Jadi solusinya atau natijahnya ialah jadilah pelajar seumur hidup.